Halo Sobat Bedilers, balik lagi ya dengan saya Agung dari channel Dan Serga. Nah, saya akan mereview lagi senapan jenis Predator kaliber 4,5 mm. Nah, oke, kita langsung aja review dari bagian larasnya. Untuk bagian larasnya sendiri, kita menggunakan bahan baja seamless, alurnya 12, OD-nya 13, panjang keseluruhan larasnya 65 cm. Sudah terlindungi serobong OD-22. Nah, ini serobongnya ya sudah terlindungi, jadi larasnya pun akan aman. Di ujung larasnya pun kita sudah menyediakan drat untuk pemasangan peredam atau muzzle brake. Untuk dratnya sendiri kita bikin universal. Mengapa universal? Karena agar para dealers dapat memasang seluruh peredam ke senapannya ini. Oke, kita tutup kembali. Untuk tabungnya sendiri ya, kita langsung ke tabungnya saja. Untuk tabungnya sendiri, ini tabung bahan Dural ori Taiwan, OD-nya 38. Lumayan besar ya tabungnya, OD-38, sangat awet, bisa sampai 40-50 kali shoot, bisa lebih juga ya, tergantung apa pemakaian. Nah, untuk manometernya sendiri dari bagian depan ini manometernya, gunanya agar para dealers dapat melihat tekanan angin yang ada di dalam senapan Predator Frankenstein ini. Oke, kita tutup dulu. Kita lanjut lagi ke cincin stabilizer ya. Ini cincin stabilizernya sudah terpasang antara laras dengan tabung, gunanya agar ketika menembak larasnya tetap center, tidak getar juga, agar akurasinya pun tidak acak-acakan lagi ya. Nah, ini sudah terpasang cincin stabilizernya. Di sini pun sudah terpasang ris pelindung tabung agar tabungnya terlindungi ya, sudah tertutup oleh siris ini. Lanjut lagi kita ke chamber. Untuk chambernya kita menggunakan monolight, bisa menggunakan magazine. Kebetulan kita menggunakan adaptor single shoot di sini. Nah, ini adaptor single shoot ya. Ini adaptor single shootnya. Nanti kita kasih juga magazin rotary C14. Itu bonus ya di setiap pembelian senapan Predator. Oke, nah ini untuk mekanismenya sendiri, side lever atau tarikan samping seperti ini. Untuk pengisian ada di bagian kiri senapan. Nah, ini pengisiannya mini coupler, lebih simple, lebih cepat juga untuk mengisi, tidak ribet juga. Cancel kokangnya sudah ada di sini. Apabila peluru sudah masuk satu di laras sudah masuk, disarankan untuk mengcancelnya dari sini, jangan dari sini ya, agar tidak nyangkut di larasnya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian trigger. Ini bagian triggernya sudah tersedia ya, ada safety lock triggernya. Seperti biasa, mengunci ke kanan apabila ingin menembak ke kiri. Nah, seperti itu. Hand gripnya sendiri kita menggunakan bahan bahan karet, gunanya agar ketika kita keringetan atau ketika berburu saat hujan tidak akan licin. Jadi aman, enak. Ini juga ya, enak. Kita coba. Nah, seperti ini. Ini nyaman banget, guys. Seperti itu kurang lebih. Nah, untuk popornya sendiri ini bisa maju mundur ya, bisa dikedepankan, bisa ke belakang. Kebetulan saya suka di belakang, jadi lebih enak aja gitu. Nah, seperti ini. Oke, bisa juga request ya, kalian bisa pengen popor lipat bisa request aja nanti di WhatsApp. Nah, untuk harganya sendiri kita bandrol di harga 4,8 juta, bonus tas bawaannya dan magazin Marauder isi 14. Untuk pemesanannya sendiri kalian dapat langsung saja WhatsApp atau telepon, bisa juga
Shopee, Tokopedia yang ada di deskripsi, oke? Okay? Nah itu resmi, official dan Sairgan. Saya menjual hanya di Tokopedia, tidak di Lazada, tidak di Shopee juga, hanya di Tokopedia. Oke, sekian dari review kali ini. Saya Agung dari Dance Ayu dan pamit, salam satu laras.